nomor telepon, nomor telepon jangan ya, nomor ininya, nomor telepon jangan sampai salah ya. Oh iya. Nomor telepon, karena nanti masuknya melalui via SMS bukan via WA, ya. Gua aja yang ngajarin aku. 14 tahun. 14 tahun ya Allah. Ya. So, apa perlu transfer sama ibu? Saya yang mungkin datang. Oh gitu. Hey, selamat pagi guys. Jadi sudah kita lihat melalui beberapa fase-fase untuk melakukan vaksinasi, di mana tadi mulai mengumpulkan kupon, kemudian lalu dilanjutkan dengan mengisi data, setelah mengisi data kemudian screening dan kemudian persiapan untuk divaksinasi sampai akhirnya kita mendapatkan kupon kembali. Kupon ini adalah kupon untuk kartu yang sudah melaksanakan vaksin, di mana setelah itu langsung bisa observasi di sini selama 20 menit. Kalaupun ada keluhan-keluhan ataupun seperti pusing, mual dan demam ataupun yang lainnya, bisa langsung bisa istirahat di tempat yang sudah disediakan. Oke guys, bersama Pak Babin, masih bersama Pak Babin, kita silakan Pak Babin. Nah, demikian tadi rekan kita Bung Andi. Untuk itu kita mengimbau yang terakhir bagi warga Kecamatan Gunung Putri yang belum merasa divaksin, silakan mendatangi gerai, dari gerai Polres Bogor bisa, Kodim. Sekarang hari ini di Kecamatan Gunung Putri, ingat 5.000 dosis per hari ya. Siap, nah, 5.000 dosis per hari. Jangan lewatkan guys, tetap semangat, Indonesia kita bisa.